buka guys yang ke-9. Bang, dapat sampah guys. Dapat sampah bodoh amat yang terakhir. Kita buka yang terakhir ya guys. Mudah-mudahan hadiah jaminannya apa. Boom. Oke, Stellan Apocalypse Guardian. Terima kasih Tencent. Zombie Apocalypse. Halo guys, saya Naga dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile. Sebelum kita lanjut ke video yang akan kita bahas nanti, ada baiknya buat teman-teman yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung. Caranya mudah saja, teman-teman tinggal klik tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa saya mengucapkan terima kasih. Halo guys, ketemu lagi di game PUBG Mobile. Kali ini kita ngebahas seputar Open Crate Petit Premium. Oke, untuk hari ini saya record karena Petit Premium udah di refresh ya guys, tepatnya tanggal 13 hari ini dan akan berakhir tanggal 20 November nanti. Oke, sebelumnya kita flashback balik ya, momen-momen di saat saya membuka Petit Premium di season kemarin. Oke, itu dia tadi flashback balik dari season kemarin. Dan kita lanjut lagi guys, momen ini udah saya tunggu hampir selama 20 hari ya guys, akhirnya crate Petit Premium ke refresh juga. Nah, di sini kita tes kehoki-hokian saya ya guys. Di sini saya mempunyai 14 Petit Premium. Tapi yang saya buka nanti 10 crate premium saja ya guys. Dan sisanya untuk menghemat buat next crate premium berikutnya. Ingat, nggak boleh boros ya guys, nggak boleh boros. Oke, sekedar info bagi yang belum tahu ya, jika teman-teman punya lebih dari 10 peti premium, sisanya mending disimpan aja. Teman-teman cukup buka 10 peti saja. Ingat, gak perlu nafsu untuk buka semua. Takut nyesel ya, takut nyesel. Ya udah jelas ya, dari pihak Tencent sendiri sudah memberi info buka peti yang ke-10 dijamin dapat item atau hadiah jaminan. Oke, di sini saya belum ngegacha apa-apa ya. Jadi buat teman-teman yang udah ngegacha Petit Premium hari ini, silahkan tinggalkan komentar. Dan bila perlu teman-teman bisa screenshot hasil apa aja ya teman-teman dapat dari Petit Premium kali ini. Ya, hitung-hitung pamer. Jika teman-teman dapat yang item legend atau mungkin dapat Stellan. Ini ya, Stellan Apocalypse Guardian. Atau teman-teman dapat Stellan Armored Hunter yang pertama ini, pamerin di kolom komentar. Atau dapat stiker. Stiker-stiker ini nih. Stiker-stiker sampah ya, item yang nggak menarik. Terus kasih caption ya, stiker sampah item gak menarik biar pihak Tencent ngebaca komentar kalian. Yang dapat item legend atau mythic pamerin biar yang ngebaca pada iri. Karena komentar itu domainnya public ya guys. Oke, kita lanjut saja, kita langsung ngebuka. Ya di sini saya gak ada trik-trik apa-apaan ya. Kita hoki-hokian aja. Oke, kita mulai buka saja crate yang pertama. Di sini saya akan membuka satu persatu ya, tidak perlu buka yang buka langsung 10 kali. Di sini saya buka satu persatu tanpa ada trik-trikan. Oke, anjay, saya mendapatkan item rok SMA wanita ya, tapi ini udah saya sudah punya ya. Yang kedua,
Oh, di sini saya juga udah punya ya, Shell PUBG Tactics. Oke, nice. Yang ketiga. Nice. Di sini saya mendapatkan helm Apocalypse Guardian. Oke, sempurna. Gua screenshot dulu biar pameran nanti. Kita lanjut aja. Kita kirim di clan biar mereka ngebaca pada iri. Kita buka lagi selanjutnya. Dan bang, item sampah, stiker sampah ya guys. Lanjut lagi. Yang kelima. Bang, fragmen guys. Oke, yang keenam. Tank baju ya guys, baju ini saya belum punya ya, baju tahanan ya. Atasan dengan tampilan beda. Oke, terima kasih Tencent. Yang ketujuh guys, gua buka. Tank dapat celana guys, celana Wild West hitam. Oh, ya ini gua udah punya ya, gaya untuk stylean segala zaman. Oke, nice. Naik peringkat, enggak penting. Yang kedelapan. Bang. Baju sampah guys, baju sampah kemeja tropis udah, gua udah punya. Oke, dua lagi ya guys. Tencent tolong dong beri yang bagus, item mitik kek, minimal legend lah, lagi dua nih enggak ada terus-terusan. Kita buka guys yang kesembilan. Bang, dapat sampah guys, dapat sampah bodoh amat. Yang terakhir, kita buka yang terakhir ya guys. Mudah-mudahan hadiah jaminannya apa. Boom. Oke, stylean Apocalypse Guardian. Terima kasih Tencent, terima kasih. Gua screenshot dulu biar pamerin ke teman-teman. Hadiah jaminan. Kirim ke manfaat kalian. Udah itu aja guys, gua udah dapat 10 ya, udah buka 10, dapat itu aja. Yang empatnya gua simpan, gak berani buka lagi takut sampah semua. Kita pakai dulu baju-bajunya guys. Ini dia baju yang gua dapat kali ini, nice. Juga topengnya. Oke. Tasnya kita ganti ini aja dah. Oke, itu aja guys. Terima kasih udah menonton ya.